Kalau UI dihapuskan pemerintah ngapain? Masih duit doang. Bukan orang pendidikan ngomong pendidikan sih, jadi ngaco. Udah gitu ngajar pendidikan lagi. Di bawah ya, bukan katanya ya. Man lam yazuk, man yakin. Kita masuk mekanisme penilaian. Berdasarkan materi yang saya udah unggah di e-learning ya, penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Penting nih, penilaian. Kan saya bilang tadi, makin ke atas, maka makin politis kan? Pendidik, satu pendidik, atau guru ya? Atau guru. Apa ya, penilaian apa yang kira-kira dilakukan? Asesmen berbasis kelas. Ya, asesmen berbasis kelas. Dalam apa nih? Dalam kuis ya. Ulangan harian. UTS ya. Tugas. Apa lagi? Ya, formatif lah. Ya, Pak? Praktek. Betul, praktek. Jadi, kemudian satuan pendidikan. Pendidikan. Apa yang dilakukan? Penilaian apa? Hah? Satuan pendidikan itu apa sih? Sekolah. Iya, sekolah. Apa yang dilakukan sekolah? Penilaian apa? Hah? Evaluasi gurunya. Hasil belajar. Kelulusan berarti apa? Kelulusan apa kenaikan? Gimana? Iya. Apa? Kalau kenaikan dari hasil? UAS kan? Dia naik semester. Ada lagi? Apa lagi? Seleksi masuk siapa yang melaksanakan? Seleksi masuk kan? Iya. Seleksi masuk. Kalau yang swasta ya. Mentionnya jangan nanya negeri, Anda nggak adil namanya. Seleksi masuk, kemudian apa lagi? Pembagian kelas? IPA, IPS, bahasa, apa namanya? Penjurusan. Sekolah juga yang ada, Kak? Hah? Sekolah yang ada kan gratis. Iya, artinya begini, itu sebagai salah satu pertimbangan. Jadi, karena ada beberapa kawan saya yang harusnya masuk IPA, dia pilih IPS. Dia yang pilih IPS. Ada beberapa. Bahkan salah satu diantaranya kemudian dia masuk ekonomi UI. Karena memang dia pengennya di ekonomi UI. Sedangkan kalau dari IPA dia harus IPC atau campuran. Ya kan? Nah, dia maka ketika kelas penjuruan lah, penjurusan ya, kelas 11 atau kelas 12 itu waktu zaman saya kelas 12 penjurusannya. Kelas 12 itu atau kelas 3 SMA. Dia enggak mau masuk IPA walaupun nilainya bagus. Guru BK, sekolah semua merekomendasikan. Oke, next. Yang berikutnya adalah pemerintah. Apa nih? UN. Kalau UN dihapuskan pemerintah ngapain? Masih duit doang. Jadi Anda dikasih duit sama orang tua, abis itu orang tua nggak mau tahu IP Anda berapa, Anda naik apa enggak, gimana kira-kira? Enak ya? Enak banget tuh. Anda dikasih uang sama orang tua untuk sekolah,
Tapi dari mulai SD sampai sekarang nih, nggak pernah dicek nilai ulangannya berapa, ulangan hariannya berapa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, naik kelas atau enggak, IP-nya berapa, sabudut aing lah. Maunya begitu. Kira-kira enak gak gitu? Pemerintah itu orang tua, KJP, KJE, macam-macam lah itu ya, KIP dan lain sebagainya itu. Kan ada bos, bob, bom, KJP, KIP, kemudian LPDP, apalagi macam-macam tuh, bidik misi, ya tuh, ngasih duit nih. Terus orang tuanya nggak boleh cari tahu prestasi anaknya sejauh mana. Kira-kira masuk akal nggak? Dari Anda nggak enak. Oke, okay. Kalau dari sudut pandang orang tuanya, orang tua yang semacam apa yang kayak gitu? Masa bodoh. Nggak perhatian, nggak sayang sama anaknya. Nah, ayo sekarang siapa yang ngelakuin? Ayolah. Nggak apa-apa, bebas dong. Yang saya mau tahu itu reasoningnya, bukan nolak apa nerimanya. Apa? Yang ngelakuin? Ini kan sekarang apa menteri kita mau nolak UN katanya. Mau nolak UN, mau ngapus UN. Iya. Tapi itu kan info-infonya juga katanya UN-nya di kelas 11 tadi. UN-nya di kelas 11. Ya tetap aja dong ada UN. Iya, makanya. Lah iya. Itu lu mau ngomong enggak? Iya. Saya bukan nolak, tapi itu saya mau tanya kalau UN itu kan untuk seluruh Indonesia, sedangkan pemerataan apa ya? Mata pelajaran dari segi mata pelajaran kayak gitu emang kan kenyataannya kita belum rata. Nah, itu gimana? Sedangkan UN itu buat seluruh pelosok gitu. Betul. Betul. Jadi kendala. Saya tanya, kemampuan Anda, kemampuan Ega kira-kira sama enggak di mata kuliah ini? Beda. Anda sama Agung. Beda. Anda sama Adila, beda kan? Dari mana saya tahu bedanya? Tes. Tesnya sama apa beda? Sama. Kalau beda, kira-kira saya bisa tahu nggak kemampuan Anda berbeda? Tidak. Enggak. Anda bisa bilang bahwa kemampuan anak Indonesia fasilitasnya berbeda-beda. Pasti ada ukurannya dong. Karena udah tahu berbeda. Iya kan? Ini botol banyak, ada yang diisi penuh, ada yang diisi setengah, ada yang diisi seperempat, ada yang kosong, ada yang habis banget gitu, ada yang seperdelapan. Kita taunya dia bervariasi isinya karena botolnya sama. Kalau botolnya beda nggak tahu. Paham kan seperti ini? Iya. Kita tahu kemampuan anak berbeda, fasilitasnya berbeda, dan lain sebagainya. Karena ada alat ukur yang sama. Kalau alat ukurnya beda-beda, nggak ketahuan. Saya pakai ini, isi setengah. Saya ambil lagi botol yang kecil tuh, yang botol aqua atau gelas itu. Saya isi semua penuh. Pasti orang bilang mana yang isinya paling banyak. Yang penuh kan? Iya. Padahal ini isinya lebih banyak karena dia tempatnya gede dan ada celah. Inilah ke celah kosong, inilah butuh pengayaan supaya dia penuh sesuai dengan kapasitasnya. Kalau manusia Indonesia semuanya sama kapasitasnya, gak usah ada alat ukur. Ya kan? Oke ya, mekanismenya nih, membentuk-bentuknya juga yang paling sekarang yang paling ngetren adalah otentik, penilaian otentik. Pelaksanaan pelaporan penilaian, ini yang Anda harus benar-benar pahami.
seluruh pelaporan, seluruh pelaksanaan penilaian itu selalu diawali dengan silabus RPP. Bahasanya silabus RPP. Pada dasarnya sebenarnya guru harus membuat kurikulum. Kurikulum bukan dari pemerintah. Yang dari pemerintah itu paling cuma KIKD. Betul ya? KIKD aja. Indikatornya yang menentukan siapa? Artinya mau dibilang segini cukup atau harus penuh tergantung gurunya kan? Tugas Anda adalah mengisi botol ini. Mengisi botol ini. Itu KD. Yang menetapkan ukuran guru. Gurunya bilang 1/8 isi Anda udah lulus. Anaknya ngisi 1/4 lulus dong. Lulus. Guru yang lain di sekolah lain bilang 1/2 isi. Dia ngisi 3/4 lulus dong. Lulus. Yang lain lagi bilang 1/2 kosong. Dia isi 1/2 lulus enggak? Lulus juga. Jadi pemerintah atau negara itu hanya ngasih wadahnya doang, wadahnya top. Isinya, ukurannya tergantung. Yang penting negara bilang botol ini harus terisi. Mau diisi 1 tetes, terisi kan? Mau diisi penuh, terisi kan? Ini yang selama ini banyak orang bukan orang pendidikan ngomong pendidikan sih, jadi ngaco. Udah gitu ngajar pendidikan lagi. Tambah ngaco. Tersesat di jalan yang sesat. Udah bukan orang pendidikan, ngajarnya pendidikan, gak pernah di sekolahan. Kalau dia kuliahnya pendidikan, terus dia memang ngajar pendidikan, dia pernah di sekolahan, minimum 1 tahun ajaran lah. 1 tahun ajaran. Walaupun itu gak cukup, minimum itu sebenarnya 3 tahun pelajaran. Supaya benar-benar mengetahui gimana sekolah. Di bawah ya, bukan katanya ya. Man lam yazuk, lam ya'rif. Barang siapa yang belum merasakan, gak akan. Diawali dengan penelusuran diagnostik. Boleh menggunakan pretest, boleh menggunakan nilai mata pelajaran yang sebelumnya, boleh. Dan diakhiri dengan tes juga, atau non-test, pengukuran. Diawali dengan pengukuran, diakhiri dengan pengukuran. Akhirnya, boleh post-test, boleh dengan UAS, boleh dengan sumatif. Asal itu fungsinya sumatif, gak ada masalah. Ya. Penilaian tematik terpadu, ini. Anda nggak kenal tematik terpadu? Apa ada yang SD-nya sudah pakai tematik terpadu? Nggak ya? Jadi beberapa mata pelajaran di dalam masuk dalam satu tema. Misalnya kalau di SD itu antara matematika dan IPA itu digabung, gabungnya dengan nyanyi. Dua mata saya, hidung saya satu, ya? Dua, ya, apa ya itulah ya. Dua telinga saya, yang kiri dan kanan, gitu ya. Itu tematik sebenarnya. Menggabungkan antara nama-nama anggota tubuh dengan angka berhitung matematika. Pengenalan angka. Sebenarnya ada di TK juga ada. Di TK itu udah banyak kalau di TK. Melalui nyanyi, senam, olahraga, seni, mengenal diri, gabung jadi satu. Tangan kanan, tangan kiri, mempunyai jari, kan gitu. Tematik terpadu. Nah, memang tematik terpadu ini biasanya ada di sekolah-sekolah awal, preschool, elementary school. Pak, bisa nggak di sekolah menengah dibuat tematik? Asal sanggup, boleh. Asal sanggup, nggak sanggup jangan.
Hasil penilaian oleh penyidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar dikembalikan kepada peserta didik. Jadi hasilnya itu harus dianalisis. Maka Anda saya ajarkan, saya benar-benar drill mengenai analisis butir. Apa itu valid atau itu enggak? Itu kan baru valid enggak? Oh, baru reliable atau enggak? Belum sampai ke tingkat berikutnya. Kesulitan belajarnya di mana? Kok rata-rata anak-anak salah di nomor 10 misalnya? Ada apa nih di nomor 10 nih? Dianalisis jawabannya. Kelompok tinggi, kelompok menengah, kelompok bawah. Pengelompokan itu lihat. Oh, kelompok tinggi ternyata dia salah di jalannya. Yang ini salah di hasilnya. Yang ini enggak ngisi gitu kan. Ya kelompok rendah enggak ngisi. Apa gitu kan. Kelompok rendah enggak ngisi. Oh ya oke. Berarti kelompok rendah enggak paham. Kelompok menengah terbalik dia. Malah hasilnya salah. Kelompok tinggi prosesnya salah. Sering kejadian seperti itu. Berarti ada yang miskonsepsi di sini. Harusnya yang salah hasilnya itu yang kelompok tinggi. Oh, segitu analisisnya. Makanya instrumen sekarang PEP berdiri sendiri karena memang sedikit rumitnya. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai atau deskripsi pencapaian, kompetensi dan deskripsi sikap. Ini udah mulai nih di apa? Sikap spiritual, sikap sosial, sikap ini. Walaupun pada dasarnya nggak perlu juga di kelas menengah itu, sorry, sekolah menengah itu ada deskripsi sikap, nggak perlu. Kenapa? Karena ada mata pelajaran PKN, ada mata pelajaran agama. PKN dan agama itu dinilai, karena saya tanya deh, agama itu yang penting nih, terpancar di perilaku sehari-hari atau di hafalan? Perilaku sehari-hari. Ngapa juga hafalannya diukur? Hafalan sih untuk dia. Salah apa hafalan? Enggak salah, tapi itu untuk dia. Tapi sikap itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk semua orang. Menjadi contoh. Jadi terjadi kerukunan di dalam kelas. Terjadi kerja sama tim yang baik dan lain sebagainya. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah, madrasah dan pihak lain yang terkait. Orang tua. Siapa lagi? Negara. Kan udah ngasih bos, udah ngasih BOP, udah ngasih bidik misi, udah ngasih beasiswa. Udah ngasih KIP, KJP. Perlu gak dilaporkan ke negara? Perlu. Bukan pemerintah ya, negara. Pemerintah bisa berganti tiap 5 tahun. Tapi negara existing terus. Jadi dia harus lapor ke negara. Karena apa? Negara yang membiayai dia. Negara duitnya di mana? Dari mana? Pajak. Pajak Anda. Balik lagi, yang gak mampu disubsidi, yang mampu mensubsidi. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester. Ini benar, tapi core-nya, ini yang banyak ngaco, core-nya ada di mata pelajaran PKN dan agama. Bahasa Indonesia lah, boleh. Karena terkait dengan berbahasa ya. Nah, sekarang kan bahasanya hancur tuh. Literally, apa, you know, kita kan, gitu ya. Sama saya juga kadang-kadang begitu. Oh ya, satu lagi yang tadi pihak pemerintah. Mana ya tadi ya? Oh ya, ini ada. Dan atau lembaga mandiri. Lembaga mandiri yang dimaksud sini apa? Dilakukan oleh lembaga mandiri. Pernah dengar ini? Yang kemarin keluar? Bisa. Kita ranking berapa? 5 dari
5 dong. Dari bawah. Dari bawah. Pertama Cina. Pertama Cina. Katanya Cina jelek. Katanya anti Cina. Tapi Cina nomor 1 loh. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu? Ini lembaga mandiri ya. Next. Yang berikutnya kita bicara tentang penilaian acuan norma. Norm criterion reference. Suatu pendekatan penilaian didasarkan pada perbandingan skor individu yang didapat dengan skor rata-rata kelompok. Norma itu dibentuk oleh kelompok. Norma itu dibentuk oleh kelompok. Satu nilai yang ada di kelompok tertentu itu bisa berbeda nilai di kelompok lainnya karena adanya norma. Ada rata-rata. Sorry ya, maaf ya. Di kalangan orang Surabaya ngomong jancuk itu bentuk kemesraan. Di orang Sunda ngomong maaf ya anjing gitu ya. Nah, itu suatu bentuk kemesraan. Betul ya? Pakai ya? Pakai. Oh, pakai ya. Anjing. Nah, itu bentuk kemesraan. Karena apa? Norma yang terbentuk seperti itu. Coba Anda ngomong jancuk orang Solo, orang Jogja. Wah, ya pamplengi sampean. Wes. 1000% wis kamplengi wis. Oh, acak gelut ya kayak ini. Atau ngomong yang tadi tuh, anjing gitu ya. Orang Betawi. Atau orang Banten deh tuh. Yang perbatasan-perbatasan. Atau orang jangan di Jawa. Orang Kalimantan. Mau disantet ya. Itu karena adanya norma. Norm, rata-rata. Ada hal yang di memang udah umum. Rata-rata itu kan nilai keumuman. Makanya kalau di rata-rata di statistik itu kecenderungannya terpusat ya. Biasanya mean, median, modus itu akan ketemu di seputaran sini. Kalau rata-ratanya dia misah sini x-barnya, there is something wrong nih. Ada sesuatu yang nggak normal. Begitu juga norma yang berlaku. Kalau di situ norma yang berlaku itu nilai titik tengahnya 8. Tapi rata-ratanya 9,5. Wah, ini kacau nih. Berarti itu akan cenderungannya ke kanan. Dia akan ekstrim kanan, gitu kan? Ekstrim kanan. Fundamentalis kanan gitu ya. Itu norma. Jadi nilai kita di antara yang lain. Pasangannya, konsekuensi PAN, penggunaan skor rata-rata kelompok akibat penggunaan skor rata-rata kelompok, maka ukuran dan kedudukan kemampuan seseorang akan terlihat sangat relatif. Artinya nilai dia bisa jadi jelek, bisa jadi bagus. Tergantung kelompoknya. Wilfas. Kan? Nilainya bagus di antara teman-teman yang malas misalnya. Ditaruh di teman-teman yang rajin, nilai dia langsung, ternyata dia yang paling malas. Sebaliknya, Audi misalnya. Nilainya dia biasa-biasa aja di kelompok yang paling malas. Di kelompok yang paling rajin. Pindah ke kelompok yang Wilfats, dia paling jago. Paham ya? Paham. Maka ciri khasnya untuk PAN itu pasti ada kategori kemampuan tinggi, sedang dan nih ada bintang di sini nih syarat ketentuan berlaku. Perlu diperhatikan bahwa individu yang masuk dalam kategori kemampuan rendah belum tentu mempunyai kemampuan yang benar-benar rendah. Hal tersebut dikarenakan kriteria yang dijadikan adalah norma tadi. Si Audi dia biasa-biasa aja,
cenderung lemah. Tapi kelompoknya kelompok orang hebat semua. Gak bisa dia dikatakan kemampuannya rendah. Pindahin ke kelompoknya Wilfas gitu kan. Ternyata dia paling jago, paling unggul. Itu ibarat ninja. Apa, balapan di kelas 250cc. Dipindahin ke kelas road race jalanan. Ini gak ada lawannya ninja. Di jalanan. Giliran di sirkuit, dia bukan apa-apa. Jadi kalau cerita dari teman saya yang suka GP gitu kan, di MotoGP dia biasa-biasa aja, pindah ke Superbike juara mulu. Nah berarti kelompoknya, dia salah memilih kelompok. Kalau dia mau berprestasi, pindahlah ke Superbike. Tapi kalau dia mau meningkatkan kemampuan, tetaplah di MotoGP. Meningkat kemampuan dia, karena apa? Lawannya sangat-sangat gitu ya. Next, lawan bukan lawan sih, pasangannya adalah Pak. Nih siapa yang bisa yang minta Pak nih? Yang sering minta Pak siapa? Audi yang minta Pak. Badil kali. Mau dilihat dari apa? Oh, dari mukanya. Kirain panjangnya jambang. Suatu pendekatan penilaian membandingkan skor perolehan individu dengan kriteria, namanya juga patokan ya. Penilaian acuan patokan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan atau perhitungan yang sistematis dan terukur. KKM. KKM itu ciri ya. Ciri adanya PAP ya. Cirinya ada ada patokan. Konsekuensinya, pendekatan PAP umumnya digunakan untuk menilai kompetensi atau kemampuan seseorang berdasarkan standar yang diinginkan di dalam ruang lingkup tertentu. Kemarin saya bilang, Anda naruh standar tinggi. Sekolah swasta. Karakteristiknya sekolah swasta, swasta yang menengah ke bawah. Mau KKM, berapa kemarin? KKM-nya 80. Kondisi kita SMK swasta menengah ke bawah. Make sense gak? Enggak. Kalau menurut saya masih make sense. Asal kalau standarnya tinggi, soalnya yang di next. Jenis-jenis pendekatan penilaian. Kalau secara umum ada otentik, ada penilaian diri, ada penilaian sikap. Otentik ini pada dasarnya sebenarnya terdiri dari tiga, proyek, unjuk kerja, dan portfolio. Tapi umumnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semua diurai oleh beberapa buku, beberapa literatur. Walaupun pada dasarnya dia terkelompok semacam ini. Nah penilaian otentik ini juga ada penilaian diri di dalamnya, ada penilaian sikap di dalamnya. Tergantung kita milih yang mana. Nah terus itu penilaian otentik itu apa? Nah ini penilaian otentik itu sebenarnya model yang menjiwai seluruhnya. Penilaian diri dan penilaian sikap itu sebenarnya pengukuran. Modelnya model penilaian otentik. Jenisnya jenis proyek, unjuk kerja, portfolio. Tapi supaya Anda nggak bingung, supaya Anda nggak pusing, tetap saya urai seperti ini. Ini sebenarnya pola pengukuran, ini pengukuran. Yang beneran penilaian itu ini. Ini modelnya. Ini modelnya, otentik ini. Ada lagi penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas berarti melibatkan proses keaktifan segala macamnya itu kan. Itu. Oke. Selebihnya Anda bisa baca di learning-nya. Penilaian sikap. Mari udah kita bahas ya. Sikap polanya tingkah laku, persepsi dan mental yang berorientasikan dan lain sebagainya. Nah, tentu cara
strategi menjelaskannya kemarin sudah kita bahas ini. Karena apa? Penilaian sikap itu pada dasarnya dia hampir sama dengan pengukuran melalui non-tes. Gitu? Mungkin nanti kalau mau lihat videonya ada di atas sini ya. Pojok sini ya. Ayo pojok sini. Oke. Nah, penilaian diri. Penilaian diri itu self evaluation atau LED, laporan evaluasi diri, evadir. Apalah itu namanya, LED, evadir apa ya? Ini autokritik sebenarnya. Siapa yang harus memulai? Yang harus memulai adalah dosen yang mampu mata kuliah evaluasi dulu. Berani nggak dia melakukan penilaian diri sendiri kan? Ya dong. Kalau dosennya aja enggak, gimana mahasiswanya? Dia harus mencontohkan dulu kan? Teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengumumkan kelebihan dan kekurangan dirinya. Berarti dimulai gurunya dulu dong. Gurunya, kelemahan saya, kelebihan saya, gitu dan lain sebagainya. Makanya ini nggak ada PJ-nya. Kemarin saya udah selalu bilang sama PJ-nya langsung kasih kode. Kalau saya agak menyimpang jauh, tolong di-cut. Cut, gitu kan? Oke, balik lagi. Ya, menentukan kompetensi, strateginya, kemudian menentukan kriteria, rumuskan format penilaian, daftar checklist, skala penelitian, dan sebagainya, meminta siswa untuk melakukan penilaian diri, kemudian memberikan umpan balik terhadap hal-hal yang belum sekiranya belum memenuhi kriteria. Ada umpan balik, ada feedback. Feedback itu kata kuncinya. Otentik. Ini yang benar-benar otentik ya, penilaian otentik. Ada unjuk kerja, ada proyek, ada portfolio. Unjuk kerja itu sebenarnya ciri khasnya pada proses. Prosesnya yang dilihat. Seperti Anda bikin bolu kukus misalnya. Nah, tahapan-tahapan itu ada ukurannya masing-masing. Sesuai enggak? Maka di sini dibutuhkan rubrik. Tuh, betapa pentingnya kemarin instrumen kan? Dan Anda praktek yang Anda observasi untuk tukang itu semua rubrik isinya. Rubrik itu semuanya. Gradasi dari 0 sampai 5, dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini dapat digunakan dalam penilaian proses. Produk juga bisa, Pak? Bisa. Portofolio juga bisa, semuanya butuh rubrik. Rubrik penilaian, semua butuh. Cuma yang paling kelihatan sangat berjenjang kan ketika diunjuk kerja. Project work itu hasil. Kalau portofolio itu seperti seperti studi dokumentasi. Dokumentasi masing-masing itu di cek satu persatu. Unjuk kerja, ya, penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan yang saling terkait dari siswa sering pelaksanaan tugas tertentu. Jadi penilaian unjuk kerja adalah penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan yang saling terkait dari siswa seiring pelaksanaan tugas tertentu. Biasanya kelompok. Walaupun kadang juga tugas individu bisa. Apa misalnya? Anda itu loh di bawah, bikin kayu itu, bikin palu itu, individu kan? Iya. Bikin sengkang bisa individu ya? Bisa. Kalau tulangannya mungkin agak repot ya karena Anda bukan tukang. Bikin adukan bisa kan? Individu menguji bahan bisa individu. Langkah-langkah kerjanya harus merujuk pada suatu kompetensi tertentu. Tuh, strateginya, kelengkapan dan ketepatan sarana pendukung haruslah tersedia. Kemampuan khusus yang dinilai memiliki ciri yang jelas sehingga terlihat ketika dilaksanakan dalam penyelesaian tugas. Tiga strategi ini yang harus dilaksanakan dalam penilaian unjuk
bekerja. Karena dia titik beratnya pada proses, bukan pada hasil. Next, yang berikutnya, project work. Penilaian dilakukan terhadap suatu tugas berdasarkan waktu tertentu, penentuan langkah-langkah kerja, dan mencari informasi, penyajian, serta pengolahan data yang diakhiri, yang diakhiri dengan pemaparan siswa atau kelompok siswa. Karena dia tekanannya pada produk, pada project, projectnya. Jadi yang dilihat reportnya, presentasinya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah tugas, kemudian Anda presentasi, itu penilaian project. Paham ya? Strateginya, kemampuan dalam manajerial pengelolaan. Kemampuan siswa memilih topik, cari informasi, mengelola waktu, pengumpulan data, dan menulislah laporan. Itu yang dinilai. Kemudian relevansinya. Relevansi nggak subjek dengan apa yang jadi temanya, jadi mata pelajarannya. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Jadi yang terakhir itu plagiarism, originalitas. Originalitas atau keaslian. Proyek dilakukan siswa adalah hasil karyanya yang mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk arahan atau dukungan proyek oleh siswa. Terutama mahasiswa, siswa dan mahasiswa, originalitas itu mutlak. Portfolio adalah pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan hasil karya pada tiap-tiap materi atau tahapan dengan memperhatikan informasi-informasi terkait. Strateginya, banyak loh, 7. Yang jelas kalau portfolio itu ukurannya harus jelas dulu. Ini loh nilai-nilainya. Misalnya apa? Waktu di awal. Di awal perkuliahan kan? Apa? Presensi 80% kehadiran. Apa lagi? Tugas kumpul. Tugasnya apa? Ada tugas mandiri, ada tugas kelompok. Tugas mandiri analisa artikel jurnal. Tugas kelompok menyusun instrumen, mau pengetahuan, mau sikap ataupun keterampilan masing-masing per kelompok sampai pada analisis butir. Terakhir ditutup dengan kategorinya bagus apa enggak. Nah, tambah satu lagi karena Anda enggak mau 7 pertemuan. Tambah satu lagi, berarti observasi. Anda harus melakukan observasi. Reportnya langsung ke saya, karena itu masuk ke Google Drive saya. Salah satu itu nggak ada, kurang nilai Anda. Itu portfolionya. Dan nilai UTS dan nilai UAS. Sampel-sampelnya tadi ya, peserta tadi diharuskan mengumpulkan mengarsipkan hasil kerjanya. Sekarang udah nggak perlu lah, semua digital. Cantumkan tanggal pembuatan. Udah jelas kalau digital udah ada tanggal pembuatannya. Kriteria penskoran penilaian udah jelas di RPS ada. Lakukan penskoran penilaian terhadap berbagai tugas yang diberikan. Udah otomatis. Kalau nilainya online, berikan umpan balik. Sering dikasih umpan balik tapi Anda nggak pada paham sih, cuman nggak apa-apa lah. Pelan-pelan. Saya tutup pertemuan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.